Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Ali Aja. Pada kesempatan kali ini saya akan bagi bagaimana cara memasang barcode TV di dinding ya. Adapun selain diletakkan di meja TV, penempatan TV LED juga bisa dipasang atau digantung di dinding menggunakan barcode TV. Namun cara memasang barcode TV LED tidak boleh dilakukan asal-asalan untuk memastikan TV tergantung dengan baik dan aman. Jadi apabila kamu merencana memasang barcode TV untuk menggantung TV LED ke dinding, pastikan itu dilakukan dengan tepat. Ya, bagaimana cara memasangnya? Kita saksikan video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol notifikasi supaya mendapat video terupdate dari saya. Mari kita mulai caranya. Oke, ini saya membeli barcode TV bila offline sekitar harganya 70-an ribu, bila online mungkin lebih murah ya, sekitar 40 atau 50 ribu ya. Oke, kita langsung unboxing. Di sini ada baut-bautnya dan di sini ada ini besinya ya, atau ini plat ya, ini besi plat. Ini bautnya yang nanti kita pasang di TV dan di dinding. Oke, ini untuk yang dipasang di TV ya. Nanti kita baut. Kurang lebih nanti masangnya seperti ini ya. Kita bongkar dulu ya. Nanti masangnya seperti ini. Ini kan ada lubang-lubangnya, kita tinggal menyesuaikan sesuai dengan jarak yang ada di TV ya. Yang di TV masing-masing disesuaikan. Kurang lebih seperti ini ya. Kita harus tempelkan dulu ya, kira-kira mana yang nanti kita pasang. Oke. Kita langsung bongkar nanti ya, kita kurang lebih nanti kalau sudah terpasang di dinding seperti ini ya, kita gantungkan atau kita cantolkan seperti ini ya. Kemudian murnya ini nanti kita, mur yang di belakang ini kita bisa kencangkan untuk mengunci, nanti kurang lebih seperti ini. Ini ada bautnya, ini untuk mengunci ya. Ini harus di dalam baut tersebut. Ya, bagi Anda sekalian yang masih pemula ya, mungkin agak bingung, dan saksikan video ini sampai selesai. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Setelah baut yang di belakang tadi saya kencangkan, kurang lebih seperti ini. Oke, kita bongkar dulu. Ini untuk saya pasang di TV dulu. Dan di sini ada bautnya, dan di sini banyak bautnya yang ukurannya ada yang kecil, ada yang besar, dan ada ringnya ya. Nanti kita sesuaikan panjang pendeknya baut ya. Ini ada yang sesuai, ada yang enggak. Ini jumlahnya banyak, kita harus memilihnya yang bisa masuk. Karena ini kan barcode ini untuk semua ukuran TV, mungkin merek lain beda bautnya,
Ini kebetulan TV saya TV Panasonic ya. Ya ini ada yang pas ya, yang agak kecil tadi, ada yang pendek tapi agak besar, mungkin untuk TV merek lain. Oke, kita bongkar ya. Kita bongkar dulu sini karena sudah dirangkai dari sana dan ini mau saya pasang di TV dulu. Kita harus bongkar dulu untuk supaya baut tersebut bisa masuk ya. Kita bongkar dulu. Ini nah nanti seperti ini kira-kira ya. Tapi kan belum kita tempelkan, ini kan terhalang. Ini ada dari rangkaian dari sana, ini mau saya pasang di TV tetapi terhalang. Kita harus bongkar dulu. Ini membukanya juga sangat mudah, bisa memakai obeng biasa. Obeng kembang ya, disesuaikan ya. Ini sudah saya bongkar. Nah, ini disesuaikan sesuaikan lubang lubang baut yang ada di TV ya. Karena jaraknya tidak sama dan di sini banyak lubang. Kita sesuaikan saja yang pas ya. Ya kira-kira segini ya. Ini baru kita baut satu per satu. Kita ambil tengah-tengahnya saja ya. Oke, kita baut satu dulu dan kita kasih ring ya. Karena kalau tidak dikasih ring itu bautnya agak longgar ya. Kita harus kasih ring supaya kuat. Ini sudah satu tertempel. Kemudian baut berikutnya kita paskan dulu ya, kurang agak ke atas kita paskan karena di sini banyak lubang ya, kita sesuaikan saja yang pas. Nah, sekitar segini. Bila satu ring masih atau masih longgar, bisa dikasih tambah ring lagi supaya kuat. Oke, kita kencangkan bautnya. Karena ini kurang kuat atau masih longgar, saya mau kasih tambah ring ya. Kita tambahkan ring supaya bisa merekat dan tidak goyang-goyang ya. Masih agak goyang. Pokoknya kalau masih goyang seperti itu, kita bisa menambah ring. Ini sudah kenceng tetapi masih goyang. Kita tambah ring saja ya. Kita tambah ring lagi satu.
kita cari ukurannya, kita coba pasang sebelahnya dulu ya, karena ini kan karpetnya untuk semua ukuran TV atau untuk semua merek. Di sini ada beberapa mur ya dengan ukuran yang berbeda, kita harus sesuaikan mur atau bautnya yang sesuai. Oke, yang ini saya ganti dulu atau saya tambahi apa itu ring, karena masih goyang-goyang ya, takutnya nanti setelah dipasang tidak kuat. Ini karena lokasi atau tempatnya itu agak sempit ya, sempit, kemudian sampingnya itu ada plat, cuma bisa masuk satu jari ya. Ini sudah saya kasih dua ring, ini sudah cukup kencang ya. Kemudian yang sebelahnya ya, ini belum saya bongkar dulu. Oke, kita langsung pasang. Ini saya kasih satu ring karena yang ini setelah saya coba kasih satu ring itu sudah merekat. Ini sudah merekat ya, yang satu ring yang sebelahnya tadi tidak bisa merekat, harus dua ring. Oke, tahap ini sudah selesai ya. Kemudian kita pasang ini untuk menyangkutkan yang nanti plat yang di tembok ya. Ini kita juga pasang ya, seperti pasangan semula dari toko tersebut. Sini ada dua baut ya untuk merekatkan plat yang ini.
kemudian baut yang kedua ini ada di atasnya. Ini untuk setelan apa itu menunduk dan menghadap ke atas atau menunduk ya. Nanti kan bisa ditundukkan atau lempengkan atau menghadap ke atas. Disesuaikan lokasinya ya. Ini nanti setelannya di sini. Kalau kita tinggal mau menundukkan, tinggal ini dikurangi atau dikendori. Nanti kita tinggal geser ke bawah atau ke atas. Oke, ini sudah. Kemudian sebelahnya kita juga pasang seperti tadi. Ada dua baut. Kita pasang, kita rangkai seperti yang rangkaian dari toko tersebut tadi. Yang ini agak, nah ini sudah terpasang. Yang sebelah ini agak kekecilan atau ya memang dibuat seperti itu supaya lebih merekat ya. Ini setelah saya bongkar ternyata mau saya kembalikan atau saya pasang kembali agak susah. Kita harus hati-hati ya yang satu ini sebelah ini. Nah ini sudah masuk. Kita kembalikan baut seperti semula ya, seperti yang rangkaian dari toko tersebut. Karena ini tempatnya agak sempit atau tempat bautnya. Oke, sudah terpasang satu. Tinggal satunya yang atas ya. Yang atas ini seperti tadi ini untuk setelan menghadap menunduk atau menghadap ke atas atau lempeng. Kita sesuaikan lubangnya dulu ya karena tadi terbongkar dan ini yang ini tak tempatnya tadi agak sempit, lubangnya ya harus kita sesuaikan. Oke, ini sudah terpasang. Oke, ini plat yang di tembok. Sebelum kita kasih baut, kita harus menandai dulu ya. Tadai nanti tempat baut tersebut. Kita pakai polpen bule atau pakai bedol ya. Setelah kita baut kurang lebih seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini tampilannya setelah kita baut ya. Kemudian kita tinggal taruh TV-nya seperti ini ya. Ini sudah selesai. Ya cukup sekian, semoga video kali ini berguna dan bermanfaat bagi Anda sekalian. Dan jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol notifikasi supaya mendapat video terupdate dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.